apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Itu ungkapan yang tidak ada data historisnya sama sekali. Tapi anehnya, di gereja itu termasuk di STT-STT itu, semua membebek mengiyakan bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus. Dan dahulu saya menganut itu. Yang kemudian dikristenkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berhala menjadi Kristen. Katanya, kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu. Tatkala kemudian saya mengakses data-data kekristenan timur, saya mendapatkan banyak data dari biara Wadi El Natrun, dari biara Sin Antoni. Baru saya ngerti itu ungkapan latah yang digetok tularkan tak henti-hentinya. Pertama begini, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember sebelum abad keempat. Jadi pernyataan Dewa Matahari lahir 25 Desember itu zamannya Kaisar Julius Simurtad. Kenapa disebut Julius Simurtad? Kaisar Julius itu abad keempat itu hidupnya dulunya seorang Kristen, lalu membalik ke agama pagan, lalu membajak kalender liturgis Natal sebagai kalender Sol Invictus. Saya ngomong begini kita nanan juga, ini data beneran. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya supaya clear gitu. Pertama, sebelum tahun 350 sekian, tidak ada satupun yang mengatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan sebelum di barat, tahun pertama yang mengatakan bahwa Desember berkaitan dengan Saturnalia, pemujaan dewa yang berkaitan dengan titik balik musim dingin, itu baru terjadi tahun 274 Masehi zaman Kaisar Aurelian. Bapak Ibu tidak percaya, cari mata uang Aurelian yang tertulis di situ, banyak di internet itu tertulis Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274 Masehi. Natal sudah dirayakan tahun 126 Masehi, Misa 24 Desember di Roma oleh Paus Telesporus. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di buku kuno yang berjudul Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu adalah catatan tentang pemimpin-pemimpin gereja Roma sampai generasi ke-8. Itu tahun 126 Masehi. Catatan kedua, tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal. Dia mengatakan, marilah kita rayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember beberapa saat yang akan datang. 160. Saturnalia, perayaan puncak musim dingin itu tahun 274. Ini tahun 126, 170. Baru kemudian di timur mulai dihitung. Siapa yang mengkanonkan pertama kali Natal menjadi perayaan gereja? Bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Antioquia, tapi di Alexandria. Catatannya di mana? Ini saya ngomong sejarah dulu, baru saya ngomong Alkitab nanti, supaya lebih mantap. Catatannya ada di dalam buku kuno yang berjudul Coptic Didascalia Apostolorum, pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Dalam pasal 18 itu, zaman Paus Demetrius pertama, ini bukan Paus Roma, ini Paus Alexandria. Karena kita tahunya gereja kuno cuma gereja di Roma Katolik, padahal ada gereja kuno di Konstantinopel,
Ortodok Yunani, gereja kuno di Alexandria, Ortodok Koptik, gereja kuno di Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu namanya gereja Siriak Ortodok. Semuanya masih ada, tidak pernah hilang dari muka bumi. Pasal 18 teks yang disebut Didaskalia Koptik tadi mengatakan begini. Minta maaf, saya tidak ahli bahasa Koptik. Tetapi saya menghafal teksnya itu dalam bahasa Arab. Bunyinya begini pasal 18 itu. Ya ikhwatana tahfutu fi ayamil a'yar allati hiya idmilat Rabbina Yesu al-Masih. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri tasi'illati lil Ibraniyin allati huwa tasi'u wal isrun min syahri Rabi'i allati lil Masriyin. Yang artinya, tetapkanlah hari-hari perayaan kita kelahiran Tuhan Yesus Kristus tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, bulan Yahudi ke-9, namanya bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir ke-4, namanya Kiyar. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal, sementara tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Sudah terlanjur mualaf, salah lagi. Datanya tidak karu-karuan. Bayangkan, tahun 125, catat. 160, catat. Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Akhirnya oleh Hippolytus, Santo Hippolytus, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes, Rasul Yohanes muridnya Yesus. Sekitar tahun 220-an dia mencatat begini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus egeneto pro octo kalandon Januarion. 8 itu terjadi 8 hari sebelum Januari itu. 8 hari sebelum Januari itu apa? 25 Desember ini tahun 220. Sextus Julius Africanus sekitar tahun 230 mengucapkan hal yang sama. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum bulan Januari. Ini data sejarah, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mudah sekali diharu-birukan oleh apa berita yang apa namanya gaduh seperti ini yang mengatakan tidak benar 25 Desember hari peringatan Dewa Matahari. Saya bilang, kamu tunjukkan satu dokumen saya bayar 1 juta. Sekarang 25 Desember perayaan Dewa Matahari, satu aja 1 juta, tunjukkan dokumen apa? Tidak pernah ada. Jadi ini dongeng yang diyakini. Bahkan para teolog kita pun meyakini ini. Karena apa? Tidak pernah membaca sumber primer sejarah gereja. Mengapa? Karena mula-mula anti Katolik tidak disadari. Semua data gereja kuno dianggap Katolik gitu. Akhirnya apa? Bencana. Ketika kita menghadapi isu seperti ini, orang mengatakan, sudahlah jangan berdebat soal tanggalnya. Tidak penting. Yang penting itu Yesus lahir di hati kita. Jawaban ini jawaban orang saleh yang malas berpikir. Akibatnya apa? Oh, tanggalnya aja gak jelas. Jadi peristiwa Yesus itu tidak historis, tidak bersifat sejarah. Saudara-saudara, ini keberangan saudara-saudara. Alkitab katakan apa? Pada bulan ke-6, nah ini tadi kita baca kan, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria pada tanggal berapa? Bulan ke-6. Bulan ke-6 itu bukan bulan Juni sekarang. Nah, 6 bulan setelah
Zakaria mendapatkan wartaan malaikat itu kapan? Kan gak ada catatnya di Alkitab, Pak. Ada mengguarai semua cowok orang ngerti sejarah. Iya, lo kalau pertanyaannya harus Anda ambil letterlock di mana, saya tanya. Mana ada kata Majapahit mulai mengalami kesurutan, senja, ya, mengalami kemunduran, sirno hilang tertanding bumi. Tidak ada kata 1478 itu tidak ada. Itu di buku sejarah modern. Zaman dulu kan surya sengkala, kemudian chandra sengkala. Kapan senjanya Majapahit ditulis dalam serat kondo? Sirno ilang kertaning bumi. Sirno artinya nol, ilang itu nol, kerta itu empat, bumi satu, diwoco malik 1400. Karena tahun Saka itu mulai tahun 78, maka 1400 plus 78, 1478. Berita serat kondo ini cocok dengan buku Pararaton yang ditulis tahun 1500 Masehi. Apa? Sunya Nora Yuga Ning Wong. Pamung Subre Kerta Bumi, Ka Pernah Paman Prabu Muktarin Kedaton, Isa Kawarsa Sunya Nora Yuga Ning Wong. Nah, terus Anda ketemu angka 1478 dari mana? Tidak ada itu sejarah, Pak. Ngerai Somojo sejarah. Ada itu, karena apa? Anda gak ngerti tahunnya. Mengertimu cuma tahun Gregorian 2019. Kok kamu ngeritik gereja 2000 tahun yang lalu? Lu pangkatmu apa, Mas? Mikirlah. Makanya gereja jangan sampai gaduh. Kita harus bersatu menyatakan terang Kristus di tengah-tengah kepelbagaian gereja. Itu adalah tugas pewartaan Injil tanpa memandang gereja apa. Ini yang harus saya sampaikan. Makanya kita harus tahu kapan Zakaria membakar kupan. Membakar kupan itu membakar kupan. Jangan lupa di gereja kuno juga ada kupanya. Makanya di gereja ortodok ada dupa. Orang-orang Kristen modern tidak ngerti itu. Kok ada dupa, Pak, gereja? Terus saya jawab. Aku lihat dongo muni piye. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di dupa. Iya, no? Bener gak? Artinya apa? Artinya kita ini jangan ngukur yang lama-lama dari ukuran kita sekarang. Gereja itu punya sejarah yang panjang, ribuan tahun. Gak bisa kita potong hanya munculnya gereja baru tahun 2000-an ini, gak bisa. Catatan pertama tentang rotasi Zakaria itu panjang ceritanya. Tapi saya kutip salah satu dokumen saya, yaitu Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi yang nulis tahun 90 Masehi. Dia mengatakan bait Allah di Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 9 bulan Ab. Bulan Ab itu bulan Yahudi, sejajar dengan Agustus. Sumber kedua, kenapa kok urusannya dengan apa namanya runtuhnya bait Allah? Itu nanti terkait dengan kapan membakar kupan itu. Nah, Zakaria itu rombongan Abia, Lukas pasal 1 ayat 5. Abia menurut 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai 19 rombongan ke-8. Tinggal ngitung dong kalau ketemu. Mudah ngitungnya, kita awam aja. Bagaimana catatan kedua? Catatan kedua dari dokumen Yahudi namanya Megillot Ta'anit, itu bagian dari buku namanya Talmud, ditulis kira-kira tahun 160 Masehi. Dalam Megillot Ta'anit 4:29a disebutkan dalam bahasa Ibrani begini: Beshe Haraf Bet Hamikdas Arizona, hancurlah bait Allah pertama kali itu, ya, ditulis kemudian Oto Bayom Erev Tisa Biab, tepatnya pada saat menjelang senja. Erev itu bahasa kitanya maghrib gitu, Erev Ibrani.
RF, yaitu petang hari tanggal 9 bulan Ab Umis Mareta Shel Yehoyarib Hayeta. Dan waktu itu yang membakar ukupan adalah rombongan Yoyarib. Berarti 5 Agustus tahun 70 rombongan pertama yang membakar ukupan. Tinggal ngitung ke belakang 75 tahun. Hitung mundur ke belakang. Kalau Agustus minggu pertama kan tanggal 5 itu 9 bulan Ab sama dengan 5 Agustus minggu pertama, rombongan pertama. Juli minggu keempat, rombongan keempat. Juli minggu ketiga, rombongan 23. Juli minggu kedua, rombongan 22. Seterusnya nanti akan ketemu Zakaria sang imam itu membakar ukupan di bulan Tisri. Tisri itu sama dengan bulan kita September menurut kalender. Ini barat, ini September. Karena sebagian besar ini dari gereja barat, saya pakai kalender barat. September Zakaria mendapatkan berita lahirnya Yohanes Pembaptis. 6 bulan setelah Zakaria ditemui malaikat, malaikat pergi ke Nazaret ketemu dengan Maria. Lukas 1:26 tadi. 6 bulan setelah September itu apa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Makanya 14 bulan Nisan Maria mendapatkan kabar gembira akan mengandung Yesus. 14 bulan Nisan itu sama dengan 25 Maret Maria menerima kabar gembira. Usia kandungan berapa bulan Bapak Ibu? 9 bulan. 9 bulan setelah 15 Nisan atau malam 15 Nisan, makanya karena Yesus lahir di malam hari, makanya malam kudus, bukan siang kudus itu loh. Karena itu ada teksnya, ya toh? Malam tanggal 15 bulan Nisan jatuhnya malam 25 bulan Kislev atau malam 25 bulan Desember. Itulah dasarnya sejak tahun 189 ditentukan Koptik Didaskalia Apostolorum. Sekarang ini banyak yang namanya berita hoax di internet. Katanya saya ini tidak percaya lagi dengan Natal 25 Desember karena ini Paus Benediktus ke-16 ngapusinnya. Ternyata apa? Ini ada web yang mencomot ucapannya Paus Benediktus ke-16. Namanya webnya itu Kiblat. Lalu Kompasiana yang mengatakan Paus sendiri gak yakin Yesus lahir 25 Desember. Yang diragukan Paus Benediktus ke-16 bukan 25 Desembernya, tapi perhitungan atau selisih perhitungan Dionysius yang sampai 5 tahun ke belakang. Gitu loh. Jadi tahunnya yang diragukan, tetapi itu historis. Saya bilang hebat. Kapan sih Natal mulai dipersoalkan? Yang mempersoalkan itu bukan tetangga sebelah, kita sendiri yang mempersoalkan. Yang pertama kali itu seiring dengan munculnya teologi liberal. Yang pertama kali mempersoalkan Natal itu seorang teolog Jermannya namanya Paul Ernest Jablonski tahun 1743 Masehi, zamannya Paku Buwono itu baru dipersoalkan. Di timur, di barat tidak pernah ada keraguan sedikitpun bahwa Yesus memang dilahirkan pada malam 25 Desember.